Ramya Syari dan saya Regina Febriani. Kami dari program studi pendidikan guru sekolah dasar. Kami mengajak kalian belajar di Micro Teaching Room. Bagaimana keseruannya? Let's go! Model micro teaching ini merupakan model pembelajaran yang diperkecil untuk melatih keterampilan dasar seorang calon guru. Tujuan micro teaching ini yaitu membantu calon guru memahami dasar mengajar dan membantu calon guru mempelajari dan mempraktikkan teknik menyampaikan materi. Oke anak-anak, tasnya silahkan dibuka terlebih dahulu. Belajar alangkah baiknya kita berdoa kepada ketua kelas, silakan berdoa. Baik Ibu, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah setelah selesai berdoa, coba Ibu mau kalian ice breaking dulu biar belajarnya lebih semangat. Ikutin Ibu ya. 1, 2, 3. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap belajar. Okay, good job. Okay, sekarang kita akan belajar tentang lingkungan alam dan lingkungan buatan. Jadi, lingkungan itu terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada lingkungan alam. Yang kedua ada lingkungan buatan. Nah sekarang Ibu mau tanya, contoh lingkungan alam itu siapa yang tahu? Aku. Boleh Sofi. Lingkungan alam itu ada gunung dan ya, lautan. Betul. Micro teaching ini memberikan kita pengalaman berharga tentang keterampilan mengajar. Semoga latihan ini dapat bermanfaat dan berguna bagi calon guru untuk lebih siap dan lebih kompeten. Terima kasih. Bye-bye.